Welcome to my YouTube channel Monyet Gunung. Oke guys, hari ini saya akan bagi kamu review. Saya berada di Shangri-La Resort Garden Wing, tapi the sea view. Sea view Garden Wing di Shangri-La Resort. Oke, jom kita masuk. Saya akan bagi tahu apa yang ada di dalam. Jom, let's go. Oh guys, itu dia. Let's go. Oke guys, apabila kamu masuk di sini, di tepi ini ada cermin. Kita buka apa di dalam. Saya pun belum tahu apa di dalam. Wow, oke. Okay. Ini dalamnya ada setrika, ada iron boards. Oke, okay, kita pilih lagi di satu. Ini almari dia besar juga guys. Luas bilik nih guys. Nah, ini dia. Dalam dia guys. Dalam dia macam biasa ada nih baju. Dan ada juga hanger-hanger di sana. Ini sebelah kiri dari pintu guys. So, selepas itu, saya pergi tengok kompak, besar almari dia guys. Ini lagi satu, ada cermin, dalam dia apa? Oh, di sini ada dua pillow, another two pillow in dalam there. And then, ini ada peti keselamatan. Peti keselamatan guys. Dalamnya ada nyamuk. Nah, inilah drawer-drawernya. Di bawah itu ada selipar. Besar, tempatnya besar. Besar dia punya wardrobe. So, di tepi ini guys, sebelah kanan daripada pintu, tadi pintu masuk sana, sebelah kanan dia adalah tandas. Tengok tandas dia, lampu dia kan, sekali tekan, tutup, tekan lagi, buka. So, tandas dia guys, ada untuk mereka yang suka bersolek, ini ada lampu begini, untuk selekan guys. Cantik! Guys, ini tandas dia ada sinki. Ada peralatan untuk mandi, lampu dia agak cantik, unik, elegan. Ini untuk tempat bersolek nih guys, cantik, sangat cantik. So ada juga nih tempat untuk call, untuk sambut telepon. Di sini ada tandas, dua tisu, ada tandas, ada towel dua. Sini juga saya rasa lap kaki, dan ini tempat shower dia guys. Shower dia begini guys, ada shampoo, macam biasalah ada shampoo disediakan sini untuk orang duduk. Saya sangat suka hotel-hotel yang ada seperti ini guys. Ini adalah untuk membantu mereka yang tidak berkemampuan, okay you. Dan ini juga ada retracted clothesline, ini untuk jemuran. Siapa yang mau jemur di sini? Nah, ini jemuran kain, ada juga di sini dan banyak-banyak banget jemur, guys. Lampu dia juga di atas juga cantik. So, mari. Saya lagi tengok kamu lagi. Kita pergi ke tempat seterusnya. Oke, okay, guys. Kami sewa untuk 2 adults and 2 children. So, mereka sediakan yang ini. Ini saya first time jumpa resort yang sediakan benda ini guys, trolley untuk baby. Saya sangat-sangat suka. Thank you Rasaria Resort because sediakan yang ini. Dan juga ada ini, baby ini. Ini sangat penting untuk baby yang masih kecil guys supaya tidak jatuh di katil. Ini saya sangat suka. Dan apa ada di sini adalah meja untuk dinner. Mereka bagi ini dried mango from mana nih? Rasaria mango lah, dried mango. Ada TV lebih kurang 40 inci sana, Samsung. Dalam dia ini guys, untuk meja ini ada cawan, basic necessary lah, necessity. Ini cawan, ada sudut, ada dia bagi sediakan escape begitu, tissue. Di bawah ini apa? Mari kita tengok apa di bawah. Oh, ini peti sejuk guys. Peti sejuk guys, begini. Ya, yeah, ada bowl juga di sini, ada electric kettle. Tada, cantik, sangat cantik. Nih, desain dia seperti ini. Cantik guys. Nah, tengok kipas dia.
Oh, kipas dia juga begitu cak bentuknya, guys. So, ya seperti yang kami pilih adalah room yang menghadap laut. Boleh nampak laut di sana dan juga ada pantainya sangat luas dan juga garden. Ini adalah part of garden wing tapi dia nampak sea view. So, sangat cantik, guys. Ini kami pilih juga yang ada sofa begitu, boleh duduk. Dan di sini ada step begini, tangga. So, hati-hati untuk yang ada anak. Siapa mau pergi sini? Sana juga, guys. King size bed. Tapi di sini juga ada satu tilam. Satu tempat boleh dijadikan sofa, tapi boleh juga macam tempat tidur. So, sangat cantik, guys. So, apa yang ada di sini? Ada juga notebook, ada juga botol air. Yang itu bukan minuman keras ya, guys. Yang itu adalah air. Air yang disediakan, mineral disediakan di sini adalah seperti itu. Dan ada juga alarm. Nih, guys. Ada jam alarm. Ada juga telepon. Dalamnya apa? Saya pergi tengok. Tada, what is this? I don't know what is this. Oh, touch light, guys. Rechargeable touch light. Itulah dia. Ini untuk meja. Study ke apa nih? Meja, I don't know what was this. Meja lah dekat dengan telepon. So, guys, ini adalah meja study. So, anything work have to be dibuat di sini dan mereka dilengkapi oleh berapa socket switch. Ada juga port untuk internet. Saya tidak tahu ada wifi ke sini. I think so ada wifi nih. So, begini, guys. Unik juga tempat boleh buka begitu. Begini juga yang satu. Oh, ini tidak boleh buka. Tapi desainnya saya suka. Cantik. Ada cermin besar di depan study table. Ada juga laci. Kalau mau, ada tong sampah kecil di sana. So, inilah corak-corak dia yang ada di sini, guys. Corak-corak. Oh, di tempat atas itu ada aircon juga, guys. Okay, guys. Saya akan pergi tengok kamu balkoni yang terus melihat pemandangan yang indah. Yang straight to the sea, walaupun tidak terlalu dekat dengan laut, tapi cantik kelihatan. Di samping itu juga kelihatan garden, taman-taman yang dibawa dan laut di sebelah sana. So, ini dia tulis saya nah. Air conditioning will automatically switch off when a balcony door is open. Please close the door primarily to reactive air conditioning. Wow, ini otomatis ya. Jadi dia akan detect kita bila kita buka. Aircon akan tutup. So, ini dia, guys, balkoni. Kita sudah tutup. Okay. Ini dia balkoni yang ada dua tempat duduk sana, cushion lagi, cantik. Ada juga tempat jemur kain di sana. Nah, ini balkoni dia. Pemandangan yang sangat-sangat indah. Dan ada dia juga di sini. Ada dia punya notice. Help us not feed the wildlife rasaria. Tidak boleh. Ada juga lampu yang sangat cantik. Nah, inilah bio dia, guys. Oh, boleh nampak juga swimming pool dari bilik kami ini. Boleh nampak juga swimming pool. Boleh nampak juga taman-taman yang sangat cantik ini. Boleh nampak juga laut-laut di atas sana, guys. Laut. Pasirnya sangat cantik, guys. Okay, guys, saya telah pun bagi tengok kamu untuk Garden Wing Sea View-nya di Rasaria Resort ini. Terima kasih karena menonton. Don't forget to like, comment, and subscribe below. Dan saya harap kamu juga mempunyai peluang untuk menikmati tempat-tempat yang menarik di negara kita.
dan terutama di Rasaria Resort ini. Dan itu sahaja daripada saya room review pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kerana menonton. Bye. Monyet. Gunung.